Jadi pemangkar ni letak debih nak bantai saya. Sebab dia bukan risau, dia risau nohoma ni. Dia nak bantai saya sebab dia takut selama ni kita menang balik. Jadi apa cara dia? Dia mesti bantai saya supaya saya jadi kelam kabut. Kalau saya nanti kena bantai kat kawasan, jadi kuranglah masa saya dekat negeri. Sekarang ni letih. Saya kena akui saya cukup letih. Nak kena jaga kawasan, kemudian nak kena jaga negeri. Kemudian nak jaga kementerian. Kalau menteri besar, senang dia jaga negeri je. Dia tak jaga kementerian. Kalau menteri, dia makan kawan saya, dia jadi menteri je dah. Kalau saya kalau jadi menteri, saya tak sibuk sangat. Sebab saya hanya jaga kementerian. Ini kementerian kena jaga. Seluruh negeri Selangor saya jaga. Sebab saya jadi pengerusi pembangunan persekutuan negeri Selangor. Segala duit-duit pembangunan negeri Selangor, saya yang kena kendali dalam negeri Selangor. Jadi memang sibuk. Sebab itu kadang-kadang keluar kendara pun saya minta maaf banyak-banyak. Kadang-kadang tak sempat nak datang. Bukan tak boleh datang, tapi memang cukup tak ada masa. Jadi dalam masa kesibukan, sudah tentulah pihak pemangkang dia susah hati tengok saya. Tengok orang perempuan ramai sokong balik dari sana sini. Jadi sebab itu, kalau kita tengok surat khabar Selangor kini ni, ini ada satu. Selangor kini ni, kerajaan negeri punya. Disebarkan di masjid-masjid. Tetap Jumaat, mesti ada kat masjid. Dulu dia bantai saya, dia kata pesawah tutup norma letak jawatan. Saya tengok-tengok siapa pesawah ni. Ramainya orang DAP yang suruh saya letak jawatan. Orang pesawah Tanjung Garam, Sungai Buruk, saya tak fikir. Sebab pesawah-pesawah saya dimaklumkan, hasil padi mereka, harga padi pun dah naik sampai 1,300. Naik. Padi pun ni ada yang dapat 10 tan, 12 tan pun ada. Kemudian tak apalah, dia tuduh lagi saya ni. Noh Omar pengkhianat kepada petani. Dia kata saya pengkhianat. Lepas tu dia kata, Noh Omar lesapkan 110 juta. Dia tuduh saya lesapkan duit 110 juta. Tak cuba bukan depan, bukan dalam pun. Pantai lagi ni. Ada lagi. Dia kata, jadi saya dah terang dah. Duit 10 juta ni tuan-tuan. Di mana ada? Belum dapat lagi. Belum dapat tu ada. Saya nak kemas. Tapi dah akan dapat, tak dapat lagi. Dia yang nak bayar insentif padi ni yang sekarang kita sedang bayar. Kita ada hutang 110 juta. Tapi sebagai itu tuan-tuan dan puan-puan, tahun lepas, kita hanya dapat 1.2 bilion untuk pesawah padi. Bila saya jadi Menteri Pertanian, saya lawan dalam kabinet, bukan lawan lah, saya merayu dalam kabinet, saya minta tahun-tahun lagi, tolonglah tambah lagi subsidi kepada pesawah-pesawah saja. Akhirnya kerajaan bersetuju tambah lagi 1 bilion tambah ekstra untuk tahun 2012 ni. Artinya petani akan dapat lagi berbagai-bagai subsidi. Saya fight untuk petani. Tapi biasalah, pemakar akan tak senang hati dengan saya. Dan yang terbaru pula, ada depan belakang, Noh Omar bagi kunci rumah tanpa syih. Depan pun bantai saya, belakang pun bantai saya, depan belakang. Depan ni apa? Ni saya cerita pada tuan, mungkin tak tahu apa faham. Saya tahu lah. Ini dah dijawab oleh Presiden Persatuan Penduduk tu dah jawab kan. Tapi dia keluarkan juga buat fitnah kepada saya. Tak apa saya nak menjawab. Tapi yang saya nak jawab yang belakang. Bukan nak jawab, nak pergi penerangan. Pengerusi JKKP Persekutuan Kampung Melaka letak jawatan. Ni Osman, Osman, nombor 10 waktu Kampung Melaka ni. Tak apalah nak letak jawatan, letaklah, tak ada masalah. Dia pun kalau tak letak jawatan, memang saya nak pecat pun. Sebab kerja pun tak bagus. Tetapi dalam cerita ni banyak lebar ni. Banyak fitnah. Siapa orang Kampung Melaka ni? Ada orang Kampung Melaka? Ha, pergi tengok jalan. Adakah jalan saya dah bagi surau tu yang kata saya tak pergi surau. Surau pun saya dah bagi bantuan. Dia yang buat surau tu. Kemudian dia kata apa ni? Ha, ini yang lagi yang saya ketawa sikit. Dia kata apa? Osman Samsudin meletak jawatan selepas 28 tahun berkhidmat. 28 tahun berkhidmat. Mana Kampung Melaka untuk 28 tahun?
Kadang-kadang sama dengan kampung Pinang. Sekalilah kita pecahkan itu. 10 tahun dah. Tak sampai 10 tahun lagi. Jadi kutub kampung pun tak sampai 10 tahun. 4 tahun dah jadi kutub kampung. Oh, soal kampung hari kita 28 tahun. Sebab apa? Nak gambarkan kepada orang Selangor. Ni terima satu Selangor. Oh, tahu Datuk Noh ni. Orang Cangkang Karang pun dah tak suka dia lah. Macam mana dia jadi pimpin kat Selangor? Itu mesej dia sebenarnya. Dia besar-besarkan perkara yang kecil. Tapi saya, tuan-tuan, saya lihat sendiri. Saya ingat banyak saya buat pembangunan kat Cangkang Karang. Jalan-jalan berpuluh juta. Tetapi duit kerajaan negeri pergi tengok. Tak ada satu pun dia buat dekat kawasan kita. Yang berapa banyaknya semua duit yang saya bawa daripada federal. Jadi macam mana yang menyebabkan yang Osman ni dia seorang tak jawatan, kalau dia tak jawatan tak nak ramai-ramai dia seorang kan. Tetapi isu dia cuba nak buat-buatkan saya lah.